Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormati dan muliakan Tukawo Abawa selaku pengurusi program majlis kita pada malam ini, yang terhormati penceramah khas kita pada malam ini, Dato' Ahmad Rusli Ibrahim daripada kawasan Dayang dan juga penyedia jom Mulanah di Dayang itu. Yang terhormati penceramah tetamu kita yang istimewa pada malam ini, Ustaz Hamid Terani, ya masyarakat juga lah, wawin juga mengambil. Yang terhormati sahabat saya, Syedah Manawi, selaku penyelia jur kita pekat baru ini dan pendahari PAS kawasan 4, sahabat saya Syedah Manawi Adam, ketua penerengek PAS 4, Ustaz Nurni selaku pengarah majlis pada malam ini, dan seluruh keluarganya sebagai tuan rumah program kita di Jabatan PAS pada malam ini, pimpinan PAS kawasan dan seluruh peringkat, pimpinan keadilan semua peringkat, para alim ulama, para pemimpin masyarakat, para pegawai kerajaan, para pegawai keselamatan, tuan-tuan adik kakak. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam Jumaat yang mulia ini kita dapat berhimpun di Masjid Tanah Medika ini untuk kita sekali lagi berhimpun dan mendengar penerangan-penerangan daripada tokoh-tokoh kita. Dan hari ini bagaimana menurutkan ini tokoh-tokoh kita istimewa. Okey, tempatan, wawih anggo, wawih sindo, wawih ustaz nama, dan okey ya, kalau dahulunya tokoh penceramah UMNO, maka bermula beberapa minggu yang lalu sudah menjadi tokoh dan penceramah bagi Islam ke Malaysia. Jadi tokoh tani dan teman-teman kita dua penceramah tetamu PAS yang hebat-hebat daripada kalangan dan dunia UMNO. Dia tidak kira, mana dia kira penceramah. Dia tak kira apa, kalau kira dia pula lepak mana dia. Kata dia, so ya, kata. Inilah tuan-tuan di kakak sekalian, perubahan yang penting yang berlaku dalam masyarakat dan negara kita. Bukan tumpah sahaja, bukan di Belanda sahaja, malah di seluruh negara. Perasaan malu, perasaan tak senih hati, perasaan nak supaya ada perubahan yang besar dalam negara kita ini, dalam politik kita ini, dalam kerajaan negara Malaysia kita ini adalah berlaku di seluruh negara. Tuan-tuan dan kakak sekalian, semalam di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, ahli-ahli parlimen buat pertemuan dengan masyarakat di Petaling Jaya dan Islam di Dewan Sidik Petaling Jaya atas isu kadar jenayah dalam negara yang hebat. Yang hadir wakil-wakil rakyat di parlimen semalam di Petaling Jaya termasuk daripada UMNO Barisan Nasional, Datuk Nazri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hadir Dr. Wakil beberapa orang daripada UMNO, MCA, Gerakan hadir, dan daripada pembangkian juga hadir, termasuklah Malaysia dan MP dan beberapa MP yang tak lupa dengan MP, termasuklah juga Datin Seri Wak Adizah daripada keadilan dan bos diri hadir. Malam
yang kita dengar hok kecek kita tak sampai setengah halaman pun tak maka yang ucap yang malam tebal keceknya 50 orang masyarakat rakyat kota Linjaya lah Kuban Jaya lah Desa Aman lah Semih lah maknanya rakyatnya keadaan suasana ketidakselamatan kecurian rompok ke rambut bek macam-macam bentuk jenayah-jenayah yang berlaku bukan di Kelantan tetapi di Selangor, di Pulau Pinang, di Johor, di Negeri Sembilan, Melaka dan segalanya tak ada kata di pantai barat terutama, terutama di dalam negara kita ini. Ada malam itu yang kedua hari rumah dia kena rokok. Ada yang bergembek untuk sekamari rokok, curi. Ada yang kena begitu jadi lapor ke polis. Polis tak ada kemudahan atau tak cukup alat. Polis tak ada dia. Awak pergi ditengok lagi. Dicek lagi, patut main lapor. Siapa orang main lapor, mana-mana ada dengan ni? Kata tu saya pergi tengok lagi kan? Awak pergi ni pun awak, awak pergi pintu awak, awak topi awak. Takkan pergi dia tengok dia. Maknanya, kita nak menyata sama polis kata patut, tak betul juga. Tak ada juga orang kecek, dia kata, dia kena rombok kedai dia. Kedai dia ada kata dia pasal kamera-kamera orang hidup semua ni. Tak ada data-data selling. Dan aku juga ada rombok dia ada kata, dia bawa tip, tip orang dia tak akan ni. TV dia ada, bawa kepala polis. Polis kata tak apa satu, tak ada anak polis. Nak tengok gambar daripada, daripada sini, orang budak, orang budak. Ini kelemahan polis. Dari segi tak cukup peruntukkan. Jadi ada orang kaya yang ada bapa lah bapa ni beribu-ribu juta ringgit. Bapa lah beli kapal laut kapal selam komisio kata kata juta ringgit. Bapa lah beli kapal terbang daripada Rusia beribu-ribu juta ringgit. Komisio kata kata dia toko-toko mereka tu kata kata juta ringgit. Walau ada kata selamat tak ya. Sama abis kita menjaga supaya jaga semenyih rata-rata tidak terjaga. Ini keadaan yang berlaku. Anak polis pula tuan-tuan di parlimen tersebut dalam internet keluarga. Duk bangga antara simbatan menteri keselamatan dalam negeri dan Tuan Hari Baharu dengan ketua polis negara Tan Sri Musa Hassan. Tan Sri Musa punya tuduh dan beri laporan sulit bahawa Datuk Johari Baharu ini rasuah. Adik Datuk Johari Baharu muda atas juga laporan kepada Badan Pencegahan Rasuah BPR melaporkan bahawa Musa Musa Hassan ini rasuah. Dan apabila ditanya di parlimen, Johari Baharu Datuk Johari Baharu kepada Menteri Keselamatan dan Negeri dengan jelas mengakui bahawa dikata kementerian telah menghantar surat kepada BPR melaporkan bahawa ada disyaki bahawa ketua polis negara terlibat dalam rasuah dan minta kepada BPR membuat kajian terhadap Tan Sri Musa Hassan atas tim rasuah. Dalam keadaan begitu, Menteri Tim Keselamatan dalam negeri yang juga Perdana Menteri buat pengumuman dengan ke Musa Hassan yang patut PC bola sepeda ini kita telah sambung bekerja. Mana tunggal-tunggal, tak tahu siapa, buat dapur, tak tahu siapa, buat apa. Timbalan Menteri kata, Ketua Polis Negara Rasuah, Menteri Perdana Menteri kata, jok, kalau kita tak sambung dia lagi, walaupun masuk Messenger bola sepeda. Inilah tuan-tuan yang berat. Ada hak kecil di mana di Petaling Jaya. Dia kata, apa berlaku begitu banyak? Begitu banyak jenayah dalam negara. Dia menjawabkan, dia kata kerana keadaan ekonomi kita amat lemah. Orang tak ada sekerja, kita di sekolah yang ngaji lah. Kau kata 90 ribu lebih, siswa tak ngaji, tak ada pekerjaan menjadi penganggur. Orang Cina, hak kecil di mana? Dia kata orang Cina, tak ada pekerjaan. Oleh kerana tak ada video ini, maka terpaksa rompok, terpaksa perahu, terpaksa menjadi perahu, BOPINO dan sebagainya. Dan orang ada kata ekonomi kuat, ekonomi kuat, ekonomi kuat ni, buktinya terbetul ekonomi kuat itu ialah kadar jenayah seluruh negara yang naik begitu tinggi. Dan kerajaan
kuat. Kata-kata berhilang rindik untuk amat kukuh dan kuat. Tiba-tiba pernah buat pengumumnya, naik harga juga. Kerana kau pernah tahu orang ini dekat kerana berada di impor mahal. Tuan juga saya, itu kata rindik kita kuat. Kalau rindik kita kuat, maknanya bagi yang terbeli dekat semua negara, menjadi monggoh. Potensi hidup kuat, ini kok kita mengambil siap. Kalau titik, ini bisa kuat, ini bagi hati siap. Kalau dulu kata kuliah atau kuliah itu, jadi hanya lapar atau milenial, ini kita saja. Tetapi, kok ada dengan ringgit kuat ini, tiba-tiba, pernah terpaksa naik harga. Hingga, terpaksa kerajaan produk umum. Dia kata saya pernah naik harga, dia tak kata limit kuat ada dah. Dia kata dari segi undang-undang. Dia kata tadi, naik harga kecuali dapat kebenaran daripada menteri. Maknanya apa anda? Harga sudah naik pun, kalau nak orang juga. Kerana pilihan raya sudah dekat. Yang kekawalan apa? Harga tadi naik kalah. Tetapi apabila pilihan raya besar, semua ini akan naik. Harga minyak tadi. Minyak. Kok cuba di pasaran antara bangsa. Tuduh-tuduh melebihi 70 dolar Amerika. Dan sudah seolah-olah tegak pada para melebihi 70 dolar. Ini bermakna bahawa apabila ianya menjadi begitu, keadaan barang dalam negara kita akan juga naik. Dan ini bererti apabila pilihan raya selesai, harga barang yang sudah belah saja akan naik. Baru ini juga, 2-3 hari baru ini, kita baca dalam Jakoba, timbalan menteri dalam negeri pula. Dan ini dia selamatkan dalam negeri. Kok jaga polis dan sebagainya ini, ini timbalan menteri dalam negeri. Kok jaga imigresen. Kok jaga jabatan pendaftaran negara. Dan itu, dia buat pengumumnya, dia kata dalam pada tahun 1996, kalau hingga berani, lebih kurang 100,000 dengan rakyat Malaysia menolak kerakyatan negara. Maksudnya kita jadi rakyat Malaysia, kita tak boleh jadi rakyat Malaysia. Kita jadi rakyat Indonesia atau rakyat Thailand, kita menolak kerakyatan. Kita tak boleh, tak mengada, kita bukan Malaysia. Dan dari mata 100,000 orang itu, 70,000 orang lagi. Harap kita tahu nama minyak, penolak kerakyatan Malaysia ini, Pak Yato kita tahu dengan sama ada oleh China, oleh Malaysia ini, warga negara, oleh India, oleh Serani. Dia ada anak yang ngaji Kanada. Lepas itu dia pun miskan, dia tinggal warga negara Malaysia, ke Malaysia. Atau anak yang ngaji Amerika, mau ya dia pindah ke Amerika. Ke warga negara Malaysia. Atau orang lama lagi ke Australia. Anak tak ada juga pribadi ke Australia. Menuh oleh saya rakyat yang lama. Tapi apa yang kita tahu di dalam negeri laku, ialah daripada 100,000 rakyat Malaysia yang buat ke negara Malaysia, 70,000 orang lama. Pokoknya ini amat pelik. Ambo cerita kalau kita pergi ke Mesir ke, pergi ke Dubai ke, pergi ke Abu Dhabi ke, pergi ke Qatar ke, juga anak-anak Melayu kita ni. Dia kerja engineer dengan Qatar Petroleum ke, dia kerja dengan syarikat atau terbang Emirates Airlines ke. Tapi dia ke, tahu tak kerajaan, dia rakyat Malaysia. Sebab mana dia rakyat Malaysia ni? Kita kerja Amerika ke, kerja Jujur ke, kerja England ke, kerja di Dubai ke, Qatar ke, tak apa. Apa yang menurut kerajaan? Ambil percaya bahawa untuk kerajaan ini, orang lain pula itu adalah berarti bahawa keadaan dalam negara kita ini. Bukan keadaan ekonomi sahaja dalam kerajaan persekalian. Tetapi keadaan politiknya, keadaan masyarakatnya, keadaan penduduknya, agama Islam yang hujah hajinya dibuat oleh kerajaannya ini menjadi orang lain pun sanggup. Bukan sahaja tinggal negara luar, sanggup kodok kerajaan Malaysia. Jadi inilah suasana yang amat teruk
yang merenakku dari negara kita, yang amat membindahkan kita, yang kata-kata yang amno, barisan nasional Kolombo mudah ya, tak susu-susu. Ha, kenanya, ha, aku bangga, ha, kerajaan rakyat kita sedang dari rakyat Malaysia. Inilah tuan-tuan yang amat membindahkan kita, yang mana kalau kita tidak suka, dan buat perubahan politik yang besar-besaran, rakyat kita terkuat lagi kedudukan Parti Tuah dan rakyat-rakyat kita untuk benar besar lagi dapat kursi majoriti yang banyak dari Kelantan ini dan perubahan negeri lain juga mesti berlaku. Kalau tidak, keadaan negara kita akan jadi kalau demi UMNO Barisan Nasional berani dah gajah tanah di Johor tutup ambil dari Singapura orang Hong Kong tak pernah bawa patut negara masuk belilah. Kalau setakat ini dia berani dah buat untuk sebagai besar di Johor, kalau kita pergi ke dia menengah kekuatan dulu dalam kedahara yang terdekat ini, bukan sahaja di Johor, di seluruh negara yang akan gagal dan luar. Jadi inilah agak tembok supaya kita insaf dan sedar bahawa kita dah ya, menjadi satu benteng untuk depan dan mempertahankan Islam dalam masyarakat negara kita kerana hak kita percaya ke alat nama ini sudah jelas gagal dan jelas gagal dia itu adalah terbukti dengan malam ini tokoh-tokoh pertahanan melalui lapas ini nak royak ketentuan dengan apa sekalian bahawa korang dengan UMNO itu insyaAllah lepas pada ini kita bersama-sama dalam khatifah untuk membenarkan empat dua kata ini membenarkan empat di kala kubur membenarkan